Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini, saya akan kongsikan kepada Anda satu info yang paling bermanfaat untuk golongan B40 dan juga M40. Kita tahu setelah selesainya budget 2023 dibentang, perbelanjaan 2023, kita risau juga sebab setelah bubar, setelah budget 2023 dibentang, dan secara mengejut, parlimen dibubarkan oleh Perdana Menteri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah parlimen bubar, pasti bakal ada PRU15. PRU, pilihan layak umum, di mana kita sudah akan membuat ataupun mengadakan, Malaysia akan mengadakan pilihan layak umum ke-15. Tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat Anda tentang semua budget, semua yang sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan tentang budget 2023? Apa pendapat Anda setelah Menteri Keuangan telah membuat ataupun telah membentang budget 2023 dengan begitu jelas dan terperinci sekali, dan tiba-tiba bubarlah pula? Dan apa pendapat Anda? Adakah Anda risau jika tiba-tiba BKM 2023 dibatalkan sebab nanti ada kerajaan baru? Ha, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, setelah dibentang kita hanya perlu tunggu, dan kita sudah tahu berita baik itu pasti ada untuk tahun depan. Di mana antara bantuan yang telah dibentangkan oleh Menteri Keuangan, salah satunya yang paling famous diperkatakan menjadi buah mulut orang adalah BKM Fasa 2023. BKM 2023 di mana bantuan ini ditambah baik tahun demi tahun dan kelayakannya juga adalah sama. Tetapi satu yang admin ingatkan kepada golongan B40, M40 dan semua keluarga Malaysia yang layak untuk memohon bantuan ini, bantuan BKM, tolong sampaikan kepada rakan dan juga keluarga Anda bahwa BKM 2022 sudah tamat, tetapi ada harapan baru untuk BKM 2023 di mana seperti dalam pembentangan budget 2023, BKM 2023 ini akan dilaksanakan dan sudah pasti permohonan baru akan dibuat. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang ini. Sekali lagi, jangan lepaskan peluang ini sebab tahun ini banyak yang komen, banyak yang jumpa dengan admin, direct jumpa, banyak yang WhatsApp. Dorang kata BKM bila nak mohon, sedangkan masa itu kita sudah terima pengkreditan BKM fasa ketiga dan kita sekarang sedang menantikan pembayaran fasa keempat. Jadi jika Anda menonton video ini, pastikan Anda kongsi kepada rakan dan juga keluarga Anda bahwa BKM 2023 sudah pasti ada permohonan baru, ada update baru, kemaskini baru untuk B40, M40 dan semua yang sepatutnya layak untuk menerima. Sebab kita tahu ini adalah package bantuan yang terbesar di Malaysia pernah adakan. Ini adalah untuk menjangkau lebih banyak rakyat Malaysia yang sepatutnya terima bantuan tetapi tidak pernah terima bantuan sebelum ini. Dan kita tahu setakat ini BKM 2022 sudah sampai ke peringkat keempat, fasa keempat, di mana pengkreditan fasa keempat adalah pada bulan Desember. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, BKM 2023 memang ditambah baik dan ada lagi satu bantuan yang bakal dikreditkan pada bulan November, RM300, pada bulan Desember RM300, yaitu bantuan musim Tengkuju Risda RM600. Dan sekali lagi berita baik kepada penerima BMT RM600, Anda akan terima BMT pada hujung tahun ini, November dan Desember. Tariknya belum ditentukan, tetapi akan dikreditkan pada November dan Desember. Dan berita baiknya lagi tuan-tuan dan puan-puan yang layak, BMT RM600, bantuan ini dalam budget 2023 telah ditambah baik RM200, yaitu RM600 tambah dengan RM200. Bersamaan dengan pada 2023, BMT akan dikreditkan sebanyak RM800 dan bayaran pula akan berubah menjadi 4 fasa bayaran berbanding pada tahun ini, yaitu 2 fasa bayaran. Itu adalah berita baik kepada keluarga Malaysia, kepada golongan B40, M40, dan semua yang mendengar video ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih bermanfaat. Dan jangan lupa share kepada rakan dan keluarga Anda untuk mereka. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini, saya akan kongsikan kepada Anda satu info yang paling bermanfaat untuk golongan B40 dan juga M40. Kita tahu setelah selesainya budget 2023 dibentang, perbelanjaan 2023, kita risau juga sebab setelah bubar, setelah budget 2023 dibentang, dan secara mengejut, parlimen dibubarkan oleh Perdana Menteri kita.
Tuan-tuan dan puan-puan, setelah parlimen bubar, pasti bakal ada PRU 15. PRU, pilihan layak umum, di mana kita sudah akan membuat ataupun mengadakan, Malaysia akan mengadakan pilihan layak umum ke-15. Tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat Anda tentang semua budget, semua yang sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan tentang budget 2023? Apa pendapat Anda setelah Menteri Keuangan telah membuat ataupun telah membentang budget 2023 dengan begitu jelas dan terperinci sekali, dan tiba-tiba bubarlah pula? Dan apa pendapat Anda? Adakah Anda risau jika tiba-tiba BKM 2023 dibatalkan sebab nanti ada kerajaan baru? Ha, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, setelah dibentang kita hanya perlu tunggu, dan kita sudah tahu berita baik itu pasti ada untuk tahun depan. Di mana antara bantuan yang telah dibentangkan oleh Menteri Keuangan, salah satunya yang paling famous diperkatakan menjadi buah mulut orang adalah BKM Fasa 2023. BKM 2023 di mana bantuan ini ditambah baik tahun demi tahun, dan kelayakannya juga adalah sama. Tetapi satu yang admin ingatkan kepada golongan B40, M40 dan semua keluarga Malaysia yang layak untuk memohon bantuan ini, bantuan BKM, tolong sampaikan kepada rakan dan juga keluarga Anda bahwa BKM 2022 sudah tamat, tetapi ada harapan baru untuk BKM 2023, di mana seperti dalam pembentangan budget 2023, BKM 2023 ini akan dilaksanakan dan sudah pasti permohonan baru akan dibuat. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang ini. Sekali lagi, jangan lepaskan peluang ini, sebab tahun ini banyak yang komen, banyak yang jumpa dengan admin, direct jumpa, banyak yang WhatsApp. Dorang kata BKM bila nak mohon, sedangkan masa itu kita sudah terima pengkreditan BKM fasa ketiga, dan kita sekarang sedang menantikan pembayaran fasa keempat. Jadi jika Anda menonton video ini, pastikan Anda kongsi kepada rakan dan juga keluarga Anda bahwa BKM 2023 sudah pasti ada permohonan baru, ada update baru, kemaskini baru untuk B40, M40 dan semua yang sepatutnya layak untuk menerima. Sebab kita tahu ini adalah package bantuan yang terbesar di Malaysia pernah adakan. Ini adalah untuk menjangkau lebih banyak rakyat Malaysia yang sepatutnya terima bantuan tetapi tidak pernah terima bantuan sebelum ini. Dan kita tahu setakat ini BKM 2022 sudah sampai ke peringkat keempat, fasa keempat, di mana pengkreditan fasa keempat adalah pada bulan Desember. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, BKM 2023 memang ditambah baik, dan ada lagi satu bantuan yang bakal dikreditkan pada bulan November, RM300, pada bulan Desember RM300, yaitu bantuan musim Tengkuju Risda RM600. Dan sekali lagi berita baik kepada penerima BMT RM600, Anda akan terima BMT pada hujung tahun ini, November dan Desember. Tariknya belum ditentukan, tetapi akan dikreditkan pada November dan Desember. Dan berita baiknya lagi tuan-tuan dan puan-puan yang layak, BMT RM600, bantuan ini dalam budget 2023 telah ditambah baik RM200, yaitu RM600 tambah dengan RM200. Bersamaan dengan pada 2023, BMT akan dikreditkan sebanyak RM800, dan bayaran pula akan berubah menjadi 4 fasa bayaran berbanding pada tahun ini, yaitu 2 fasa bayaran. Itu adalah berita baik kepada keluarga Malaysia, kepada golongan B40, M40, dan semua yang mendengar video ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih bermanfaat. Dan jangan lupa share kepada rakan dan keluarga Anda untuk mereka tahu juga info tentang budget 2023 dan apa yang berlaku di Malaysia pada ketika ini. Dan PRU, jangan lupa memohon, jangan lupa mengundi PRU 15 yang bakal diadakan pada tahun ini. Jangan lupa mengundi untuk menyokong sistem demokrasi kerajaan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sejarah ini. Teruskan bersama di dalam channel ini.